Ribuan umat Buddha sekabupaten Temanggung mengikuti Dhamma Santi Tri Suci Waisak 2567 BE 2023 Masehi Keluarga Buddhis Traveda di tenis indoor Gor Bambu Runcing. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyambut datangnya Hari Besar Waisak. Tidak kurang 3.000 umat Buddha Theravada nampak khusyuk mengikuti puja bakti yang merupakan rangkaian Dhamma Santi Tri Suci Waisak 2567 Buddhis Era 2023 Masehi. Keluarga Buddhis Theravada di tenis indoor Gor Bambu Runcing Temanggung. Para keluarga Buddhis Theravada ini juga mendapat pesan Dhamma dari Biksu Sri Panavaro yang kemudian dilanjutkan dengan pelimpahan jasa dan pemberkahan menurut salah satu panitia kegiatan. Sigit Himawan, kegiatan ini diadakan dalam rangka menyambut Hari Raya Trisuci Waisak yang bertujuan untuk mengembangkan Dhamma khususnya keluarga besar Buddhis Theravada. Waisak kalau acara ini untuk peserta, kita kemarin target itu 3.000 peserta. Acara ini menyambut Hari Waisak yang akan jatuh pada tanggal 4 Juni. Harapannya dengan kegiatan ini apa sebetulnya? Harapannya dalam kegiatan ini ya semoga umat Buddha di Temanggung semakin bersatu padu dalam beragama Buddha, terus bisa saling kalau di agama Buddha itu saling. Puncak peringatan akan dilaksanakan pada 4 Juni mendatang. Tema Waisak tahun ini adalah memperkokoh moral membangun perdamaian bangsa. Dian Setiawan, Temanggung TV.